Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Kawula Alit Official Channel ya. Saat ini saya bukan mau review atau unboxing atau yang lainnya, tapi saya mau sedikit bertanya pada teman-teman, barangkali tahu. Ini sekarang saya di dekat kandang ayam dan kebetulan saya nemu telur yang ukurannya sangat kecil, segini telurnya. Barangkali teman-teman ada yang tahu, ini telur ayam tapi kok kecil banget gitu ya, bisa dikomen ya, soalnya saya kurang tahu. Ini juga sudah maghrib, kita masuk rumah dulu, kita lihat perbedaannya. Ini telur ini kecil bener atau enggak, lihatnya sih kecil, tapi kita bedakan dengan telur ayam yang di rumah ya. Kita lihat, oke pemirsa, kita lanjut ya. Tadi kita habis nemu telur di kandang dan waktu mau saya perlihatkan ke teman-teman perbedaannya dengan telur yang biasa, ternyata waktunya juga sudah maghrib, jadi kita maghrib dulu, kemudian sekarang kita lihat lagi ya. Ternyata memang benar-benar beda banget. Ini telur yang biasa itu tadi saya ngambil di freezer, di kulkas ya, dan ini telur yang nemu tadi, telur sangat kecil ya, jadi termasuk telur langka. Ini telur langka ya, karena ukurannya sangat kecil sekali, seperti itu apa, telur puyuh, tapi ini tadi nemu di apa, di kandang ayam. Barangkali teman-teman tahu ya, saya tunggu komennya di bawah atau penjelasannya ya, penjelasannya di bawah. Oke, terima kasih.